I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Info Viral Kini. Channel ini menyediakan isu-isu terkini mengenai artis dalam dan luar negara yang semestinya terkini dan terhangat di pasaran. Sebelum itu, sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini. Jangan lupa tinggalkan komen dan cadangan-cadangan positif supaya channel ini dapat menyediakan liputan isu-isu viral yang menepati selera anda. Sumber berita dipetik daripada Beautiful Nara. Berita terkini, ini kali pertama jumpa artis spesies macam ni. Saya akan blacklist dia seumur hidup. Nomo Aida. Kes mahkamah di antara pelakon Emilia Henderson dan penerbit Dato' A. Aida selaku pemilik syarikat produksi A. Aida Production Sendirian Berhad akhirnya selesai pada hari ini. Mahkamah dilaporkan memerintah Emilia untuk membayar ganti rugi sebanyak RM213,000 kepada penerbit berusia 53 tahun itu. Dalam pada itu, Aida menegaskan bahwa dia tidak akan lagi memanggil Emilia untuk bekerjasama dengannya dalam apa jua projek akan datang. Malah Emilia juga turut disenarai hitam daripada berlakon dalam mana-mana drama penerbitan syarikatnya itu sampai bila-bila. Saya akan blacklist dia seumur hidup, takkan sama sekali bekerjasama dengannya lagi. Macam saya cakap, ini pertama kali jumpa artis spesies begini. Lain kali kalau ambil berlakon, mungkin dia akan buat lagi. Ujarnya dia lebih rela bekerjasama dengan bakat-bakat baru yang tidak menyusahkan atau menyukarkan keadaan seperti mana yang terjadi antaranya dan aktris berusia 28 tahun ini. Jadi saya dah tutup pintu hati saya untuk memanggilnya berlakon lagi, Nomo. Saya nak beri peluang kepada artis baru yang tidak bermasalah. Sementara itu, Emilia turut diperintahkan untuk memohon maaf serta memadam semua perkongsian video di dalam Instagram yang mengandungi fitnah terhadap syarikat produksi terbabit. Sekian info hari ini. Terima kasih.